Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri kenduri pesisir di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Mas Pram berjanji akan memperhatikan kaum nelayan sekaligus mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kreativitas para nelayan. Nelayan Cilincing harus menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Pernyataan itu diungkapkan Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung saat datang ke kawasan nelayan tersebut. Untuk itu diperlukan peningkatan keterampilan agar bisa bersaing dan meningkatkan taraf hidup. Jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta, ia akan mengadakan pelatihan khusus bagi nelayan di Cilincing untuk meningkatkan kreativitas. Pramono juga menegaskan bahwa nelayan Cilincing akan tetap diperbolehkan melaut karena itu adalah mata pencaharian mereka dan akan memperbaiki fasilitas bagi nelayan. Betapa susahnya kehidupan yang dialami para nelayan pada saat ini akibat pengaturan yang dirasa tidak adil bagi mereka. Persoalan-persoalan dasar yang menjadi persoalan mereka adalah bahan bakar, infrastruktur, kemudian juga sarana-prasarana termasuk untuk pendidikan bagi anak-anak mereka. Rencananya kampanye Pramono Anung akan terus dilakukan dan menyasar permukiman padat penduduk hingga para nelayan demi mendulang suara jelang Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Ihwal melaporkan.